Memimpin laju perjalanan mereka. Aura Goa 147, akankah kembali, akankah kembali pembalap asal Goa kembali akan menjadi yang terbaik, berdiri pada podium tertinggi mereka. 5 pembalap tercepat, 1, 2, 3, 4, 5 akan berdiri pada podium kemenangan mereka. Jalur yang begitu antri, begitu menguras tenaga dan fisik banget mereka. Tentunya tuntungan sehingga motor yang sangat dibutuhkan di perjalanan kali ini, saudara-saudara penonton. Tidak usah merapat di area jalur. Penonton, seperti yang saya katakan tadi, silakan posisikan Anda di posisi aman, nyaman menyaksikan. Jangan sampai Anda tersenggol motor pembalap. Anda sama sekali tidak diaturkan di event ini. Silakan memposisikan diri Anda di tempat yang semestinya. Baik, foto-foto sirkuit yang kali ini ada di wilayah Kabupaten Goa. Begitu cepat, begitu cekatan mereka melewati rintangan-rintangan yang ada. Dan juga tentunya selamat siang saya ucapkan untuk ketua panitia Enduro Goa Enduro Race Seri kedua, Bapak Haji Irfan, yang kali ini bersama-sama dengan kita menyaksikan laju perjalanan pembalap-pembalap yang turut ambil bagian di perjalanan adventure babak final kali ini. Marwan Aura Goa berada pada posisi terbaik. Di manakah engkau, Vicky Dragon? Trek bulu-bulu kumpa babak.